tonton dengan plat nomor BK9999ZH yang dikemudikan oleh Agus Setiawan, warga Desa Bundar Karangbaru Aceh Tamiang yang melintas dari arah Medan menuju Kisaran dengan muatan inti kelapa sawit, tiba di jalin sum KM107-108 tak dapat dikendalikan hingga masuk ke rawa-rawa persis di samping SPBU Desa Sukaraja. Petugas polisi lalu lintas Polres Batubara bekerja ekstra untuk mengurai kemacetan yang sempat mengular sepanjang 1 km saat dilakukan evakuasi truk tronton tersebut. Menurut salah seorang warga, Tugiono mengatakan supir truk tronton mengelakkan pengemudi sepeda motor yang persis berada di depannya. Dengan refleks, sang supir banting setir ke kiri badan jalan karena situasi mendadak saat pijak rem blong dan terjun ke rawa. Satlantas Polres Batubara menurunkan 2 mobil derek untuk mengevakuasi truk dari rawa tersebut. Namun setelah diusahakan beberapa jam, truk tronton belum dapat dievakuasi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.